Selamat datang ke Buletin Gadget. Salam guys, semua semali di sini. Apa khabar semua? Seronoknya beraya, makan tak berhenti nampak. Jadi, mari rakan-rakan sekalian, jom ayuh ikut aku. Kita saksikan buletin-buletin menarik berkenaan dengan dunia teknologi pada minggu ini dan tanpa membuang masa, jom kita lihat buletin yang pertama. Nubia Red Magic bakal dipasarkan pada harga RM2,199. Ini secara asasnya adalah merupakan antara buletin yang menarik bagi penggemar-penggemar smartphone gaming dekat Malaysia ni. So, dikabarkannya mana Nubia Red Magic 3, iaitu sebuah smartphone gaming, bakal dilancarkan di Malaysia tak lama lagi. Antara penyebab kenapa aku kata smartphone ni bakal dilancarkan adalah disebabkan Directly, kedai smartphone yang terbesar kat Malaysia tu, mereka telah membuka pratempah untuk membeli smartphone ini dan sekaligus mendedahkan harga jualan rasmi untuk Nubia Red Magic 3 ini. So, berapa harga jualan dia? RM2,199 sahaja. Damn! So, Nubia Red Magic 3 ni didatangkan dengan spesifikasi yang agak mengelior kan? So, kalau aku baca spesifikasi ni, mesti korang yang gila gaming mesti akan steam habis lah. Satu, Snapdragon 855. Dua, skrin dia besar 6.65 inch Full HD+. Tiga, kapasiti RAM dia 8GB. Empat, internal memory 128GB. Lima, bateri dia besar 5000mAh. Dan kamera utama dia 48MP. Dan yang paling penting, smartphone ini mempunyai LED RGB di bahagian panel belakang dan ianya mempunyai kipas kecil pada bahagian dalam smartphone yang akan digunakan sebagai sistem penyujukan. Red Magic 3 ni ada kipas dalam smartphone. God dang! Projek Green Test Uber Air akan dijalankan di 3 bandar, Los Angeles, Dallas dan Melbourne. Ini adalah merupakan 3 bandar yang akan menjadi tempat pertama untuk projek Green Test Uber Air ini. So, rancangan untuk teksi terbang ni actually kita dah lama dengar dah. Actually dah 3 tahun lepas lah kita dengar benda ni. Disasarkan untuk mengelak lalu lintas, ujian penerbangan untuk Uber Air ni akan mula dibuat pada tahun hadapan dan ianya akan digunakan secara komersial pada tahun 2023 nanti. So, ada tak siapa-siapa kat sini yang berminat dengan teksi terbang ni? Oppo, Xiaomi dan Vivo dilaporkan sudah uji Hongmeng OS 60% lebih laju berbanding Android. Setelah dikenakan sekatan perdagangan oleh US, pihak Huawei dilihat telah mengenengahkan satu sistem operasi baru iaitu Hongmeng OS atau nama lainnya ialah Arc OS. So, selain Huawei, antara syarikat lain yang turut dikatakan menguji sistem operasi yang terbaru ini ialah Tencent, Oppo, Xiaomi dan Vivo. Dan mereka turut menyatakan yang mana sistem operasi yang terbaru ini adalah 60% lebih pantas daripada sistem operasi Android. Agak keras sebenarnya statement ni kalau dia kata macam 20% lebih pantas ke, macam logik jugalah bunyi je. Tapi kalau sampai 60% ni, takkan sampai 60% lebih pantas kan? Macam tak logik pun ada. Tapi itulah, nak cakap macam mana, aku pun tak tengok lagi sistem operasi dia macam mana. So, bila aku dengar dia kata 60% lebih pantas tu, aku just macam cakap, biar betik kan? Walau macam mana pun, pihak Huawei dikatakan telah menafikan statement ini, statement yang dikatakan diorang tengah menguji sistem operasi baru ROS ni. Dan mereka turut menyatakan yang mana jika terdapat info-info terbaru berkenaan dengan sistem operasi OS ROS ni, mereka akan memberitahunya sendiri secara rasmi. So, persoalannya di sini, jika rumours ni adalah benar, adakah pada masa akan datang kita akan dapat melihat yang mana pengeluar-pengeluar smartphone China akan menggunakan ROS ini? Kalau jadi, korang okey ke tak pakai Android? Mi Band 4 dilancarkan dengan skrin berwarna. Akhirnya, setelah menunggu sekian lama, Xiaomi dilihat telah melancarkan smart band terbaru mereka iaitu Xiaomi Mi Band 4. Obviously, Mi Band 4 ini dilancarkan bagi menggantikan Xiaomi Mi Band 3 yang berada di pasaran sekarang ni. Dan perbezaan yang kita boleh dapat lihat antara Mi Band 3 dan Mi Band 4 ini ialah Mi Band 4 ini didatangkan dengan skrin OLED berwarna. Lepas tu, instead of penggunaan skrin jenis plastik, pada Mi Band 4 ni kita dapat lihat yang mana ianya telah menggunakan skrin jenis kaca 2.5D. So, antara spesifikasi lain yang terdapat pada Mi Band 4 ini ialah pada kali ini dia telah menggunakan sistem sensor 6 paksi bagi mengesan gaya renang korang. Yes. So, maknanya Mi Band 4 kali ini boleh, kalau korang guna dekat air tu, dia boleh kesan korang punya pergerakan renang lah. So, kalau korang nak renang macam mana pun, kuat kupu-kupu ke apa ke, semua dia boleh detect lah. Dan Mi Band 4 ini juga turut mempunyai mikrofon bagi membolehkan untuk menggunakan fungsi arahan suara Xiao AI. So, terdapat dua variasi untuk model Mi Band 4 ni. Satu adalah dengan NFC, satu lagi dia tak ada NFC. Untuk model NFC, bateri dia boleh tahan sehingga 15 hari saja. Dan untuk yang bukan NFC, bateri dia boleh tahan sehingga 20 hari saja.
je. So harga jualan dia pun agak not bad jugalah. Dekat China, ianya dijual pada tanda harga RM102 untuk model yang biasa punya tu dan RM128 untuk model yang NFC. So aku sendiri pun tak pasti bila agaknya Xiaomi Mi Band 4 ni akan masuk ke pasaran Malaysia secara official. Kalau aku tahu nanti aku akan bagi tahu pada korang lah. Samsung Galaxy Fit dan Fit E mula dijual pada hari ini. Bagi menambah lagi persaingan smart band dan fitness tracker dekat pasaran Malaysia ni, Samsung dilihat telah mengumumkan dua smart band terbaru mereka, iaitu Samsung Galaxy Fit dan Samsung Galaxy Fit E. So kedua-dua fitness tracker ni akan mula dijual pada hari ini dan kedua-dua fitness tracker ini juga dilihat mempunyai spesifikasi yang berbeza. Untuk Galaxy Fit, ianya akan dijual pada tanda harga jualan rasmi RM369 dan ianya akan didatangkan dengan skrin AMOLED berwarna bersaiz 0.95 inch, storage 32 MB, bateri 120 mAh dan ianya dijanjikan ketahanan bateri dalam 7 hingga 8 hari sahaja. Galaxy Fit ini juga turut dilengkapi dengan accelerometer, gyro dan heart rate sensor. Untuk Galaxy Fit E pula, ianya akan dijual pada tanda harga jualan rasmi RM139 dan ianya dilengkapi dengan skrin P-OLED hitam putih bersaiz 0.74 inch, kapasiti bateri 70 mAh yang mana korang boleh gunakan dalam 6 hingga 7 hari sahaja dan ianya juga turut mempunyai sensor yang sama seperti yang terdapat pada Galaxy Fit kecuali dia just tak ada gyro tu. Kedua-dua smart band ataupun fitness tracker ini mempunyai sambungan Bluetooth 5.0 dan korang boleh membeli kedua-dua smart band ataupun fitness tracker ini di laman web Samsung ataupun di mana-mana kedai rasmi Samsung. Xiaomi Mi nanti akan dilancarkan rasmi di Malaysia 20 Jun ini. Seperti korang sedia maklum, Mi 9T ni adalah merupakan Redmi K20 di pasaran China. Maka dikabarkan yang mana Mi 9T ni akan dilancarkan secara rasmi dekat Malaysia pada 20 Jun ini, which is tak lama lagi lah. Antara spesifikasi utama yang terdapat pada smartphone ini adalah penggunaan Snapdragon 730, setup 3 kamera di bahagian belakang iaitu kamera utama 48MP, 13MP dan 8MP, kamera depan pop-up 20MP dan kapasiti bateri sebesar 4000 mAh. So berapa harga jualan dia? Korang nak tahu kan? Well, actually aku sendiri pun tak tahu, tapi berdasarkan harga jualan dia dekat China, ianya dijual pada tanda harga RM1,274 saja untuk model yang tertinggi, iaitu model 128GB. So itulah, aku memang sangat mengharapkan yang mana Mi 9T ni dijual pada tanda harga yang jauh sikit, yang mahal sikit, dalam RM1,500 ke RM1,600. Jangan murah-murah sangat lah, sebab kalau dia jual murah, aku memang akan rasa macam berbulu sikit lah dekat hati aku ni, sebab yelah, aku baru je angkat Mi 9 SE kan. So takkanlah dia nak jual harga saing-saing Mi 9 SE kot. Sebab kalau dia jual harga-harga saing dengan Mi 9 SE ni, macam aku rugilah sikit. Sebab aku beli Mi 9 SE ni. Jadi guys, sampai di sini saja Bulletin Gadget untuk minggu ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye.